Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pasangin Gantrengnya orang keton Saya ulangi as السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر محجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim Wa qala an sallallahu alaihi wasallam Menggana awalu kalamihi la ilaha illallah وأخر قلمه لا إله إلا الله دخل الجنة اللهم وقل أيضا Mandaroga waladu hujahil kullu dambin amilahu alaihi amma ba'd Hadrat al-Muhtaramin wal-Mugaramin Bara alim ulama bara kiai hum ladzina anbiya Yang saya ta'adimi Yang saya hormati Pengasuh pondok pesantren mabil akhos pengasuh pondok pesantren Darul hikmah Ngarsani pun Ramo yawan al-azmi Yang saya ta'adimi Yang saya gurmati Yang saya hormati dan santri-santrinya yang saya banggakan yang saya hormati keluarga besar Madrasah TPG Imam Masjid Imam Musola Wonten Gumelar Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas yang saya hormati keluarga besar Ranting Gumelar Dewan Suriah dan Vidyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser rekan-rekan kita Ibnu EBPNU yang saya banggakan yang saya tersenani yang saya cintai poro sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuan ingkang pono ing pamawas lebdo ing tutur tan sagulu gurmati banggem banting perut coban damban demi kawalot dasih song song kecamatan gumlar bobo ibu camat sedoy ingkang jajarannya yang saya banggakan serta keluarga besar TNI Polri kontening Porkom Binca Gumelar ngarsani pun Bobo Kapolsek ngarsani pun Bobo dan Ramil yang mewakili yang saya banggakan yang saya hormati keluarga besar Bapak Suyatmo Ibu Ratinem ngarsani pun Bobo Kepala Desa Bobo Haji Susilo Urib, Suprapto ingkang tansakulu hormati Bobo Lurah Ingkang tansakulu hormati Pengantin baru. Pengantin baru stok lawas. Mbak Resmi dan Mas Febrian kita doakan semoga barokah keluarganya. Dijadikan oleh Allah keluarga yang sama rabah sakinah mawadda Rahmah barokah. Diberikan duriah anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma dan berku masyarakat Gumelar Kecamatan Gumelar Sutoyo tambah keluarga sakinah mawaddah Rohmah, anak neng kang kathah ingkang saleh salehah rejekine berkah saged sowan Mekah Madinah Allahumma amin Allahumma sing rawuh sing dadi pedagang muga-muga dagangane laris bathine kathah sing dadi petani panene melimpah ruah sing duwe utang lunas kabeh sing rawu kadah rezekine sing dereng rawu nopo sing boten rawu muga-muga kadah anake Allahumma amin Bapak Ibu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil Salawat salam tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan kita harapkan syafaat mila indunya tumuki wonten akhirat amin Allahumma ya Robbal kita buka dengan sholawat karena kita tahu sholawat perintah Allah tentang membaca sholawat itu mudun ing dalam bulan syakban syakban kalau cara karangrena Rena Maos Cilacap Niku diarani Wulan Sadran Sami Pada wong orang apa Kora kepena Wulan Syakban Cara wong wetan Ngarani ni wulan ruah Wulan Syakban Wulan Sadran Wulan ruah kita tahu bahwa di bulan Syakban atau sedurung Ramadan itu ada tiga peristiwa penting. Yang pertama perintah Allah tentang maca solawat. Takono santri-santri darul hikmah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima Ayat nikumudune di bulan Sya'ban perintah kon maca salawat Allah wae moco solawat, malaikat wae moco solawat, moco kamu enggak. Kita saja oleh Allah diperintahkan macam so, kepada kanjeng, binti tersenani kanjeng. Cuma rata-rata gula -rata seprana-seprene, seprana-seprene memperhatikan. Kalau kita membaca shalawat fadilah utamane maca shalawat keutamaan maca shalawat rata-rata kita pada gelem maca shalawat mung ben utange lunas. Baca Jebril, Jibril bar subuh ben utange lunas, ben akherja Ben KPK peret sekine dadin dilala dua ayam ya ayam mengendok dilala dua wedus ya wedus saya mateng ya hak dilala dua kebo sapi yang dilala ya mateng dilala dua bojo yang dilala Allahumma Oke, okay, kalau kita maca sholawat, kepengen rezekinya gampang. Oke, okay, itu adalah efek adalah akibat-akibat apa? Akibat sebab kita ditersenani karo Gusti Allah lantaran ditersenani karo Kanjeng Nek wis karo Kanjeng Nabi gawe gampang urusan dunia, urusan akhirat termasuk masalah rezeki. Allahumma perintah Allah inna Allah wa malaikatahu yusallun na ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima itu mudune di bulan syakban nomor dua di bulan syakban monggo bapak binaram iwa ibu monggo laduh telat potong saya kata, ibu hahaha <tuh>, Inji, monggo pinarang sekeco Bapak Ibu, monggo inggi. Monggo, monggo. Kembali ke waktu pengajian. Loh, satu di bulan syakban kemarin yang kita lalui dulu zaman Rasulullah mudun perintah Allah supaya maca sholawat. Nomor dua di bulan Syakban kemarin tahun Zaman kanjeng nabi ana apa ana peristiwa nisfu sya'ban yaitu setengah bulan sadran 15 sadran malam 15 sadran ana acara nisfu sya'ban di amal kita yang setahun niku diserahaken kalian, Gusti penyerahan amal-amal kita masyarakat gumelar dari malaikat rokib wa atid itu kepada Allah dibagi tiga waktu ternyata kita punya rapot punya apa? rapot, rapot, nilai-nilai cara sekolah, cara kita pada Allah amal kebaikan dan keburukan kita Allah maringi waktu telung waktu satu waktu harian Nomor dua waktu mingguan Nomor tiga waktu tahunan Waktu harian yaitu antara pagi dan petang Yaitu ngarepi subuh miwang bar subuh Ngarepi miwang ngarep nopo bar a Asar ngarepi mag Maghrib sandekala subuh Kalian sandikala mag Maghrib satu, mulai nih malaikat pagi dan petang saling gantian. Sing malaikat pagi, rampung tugasnya, munggah maring langit, menyerahkan amal golon jenengan. Rampung asar, malaikat laporan, game masyarakat Gumular bareng asar ngapa. masyarakat Gumular menembe rampung asaran, lagi pada sholawatan, lagi pada pengajian, Allahumma. kan elek kalau acara niki masyarakat gumler bareng ngapa remion tulanan slot misale oh mulane bar asar niku malaikat muga-muga nyatet kula jenengan bar asar bar salat asar ngarepi maghrib pada maca shalawat Allahumma Bar subuh, tas rampung subuh, Barsubuhan jalan, jalan umpama ning ngantuk apike ya aja turu. Mulane takon karo santri-santri Darul Hikmah nalika ning ngaji taklimul muta, alim naumusobah yurisul faqra. Turu bar subuh marai mlarap. Allahumma. Yes. Iya, <tik> <tik> <Yes. tik> sipnya. <Yes. tik> Mm -hmm. turu bar subuh marai melarat kenang apa kok kados niku tanda-tanda fikir adalah seneng turu bar salat subuh sebab nek turu bar subuh tanglet kalipat tentara batek ini kita turu bar subuh awake lesah lesah lesu beda karo kesel capek nek capek bar kerja tambani gampang udud medang madang sate bakso mie Isi gizi kita, rampung keselih, ilang keselih, beda nek luyu beda nek lesuh, beda nek lesuh, hawa ngantuk, bae. Rezeki dari Allah, tapi tekane rezeki sawab, sekang lantaran. Nek awake kewis leseng, go nyambut, gawe ora semangat, ngino ponggi. Nek wis nyambut gawe, rezeki ora bakal merek wong sing gembeng nyambut gawe. Masyarakat gumelar anak-anak pada kepengin sugih, tapi ndonga ora gelem kerja, ora gelem jare-jare rezeki nekaki kaki apa? Ya, Laya hati-hati kita itu adalah perintis bukan pewaris. nek pawaris oke okay. papane nyung direktur duwe perusahaan akeh oke okay. kalau pewaris, oke okay. mbok le hale ungkang dolanan dengkul kendang dengkul dina-dina wong ramane sugih lah kita kudu ngerti kita itu perintis Ku bukan pewaris Yandonga, ya ndang ya usaha ya Mas nyong kepengin digdaya sugih banda sukses iya kudu gelem priatin riyodo tengah malam nyadong karo Gusti wa asa rabbuka maqaman mahmuda tengah malam kau nyadong kepada Allah nyun sama Allah tirakat nyun di tengah malam kita berkue sawi senyogrok langit datangnya serengenge datangnya pagi hari kita maring pasar adol kangkung maring pasar adol bayem maring pasar atol wedus maring pasar atol ndog nduk. sapa Lewong pasar hewan maring pasar atol wedus wedus sapa wedus dewek maring pasar atol ayam ayam sapa ayam dewek maring pasar atol manuk manuk sapa Ya manuke iya. Lah, ya perkutu tanah pambora kok anak manuk pudang, manuk apa? Yang ki usaha anak rezeki dari Allah betul, tapi tekanan rezeki sawab sekang lantaran. Yang ya usaha, ya usaha, yang donga. Wong oh, nyata doa kita sapu jagat. robbana atina fit hasana, wafil akhirati hasana, wakina alaq. Allahumma yang dong usaha usaha yang dong esuk nyokrok langit jalur langit pedatangnya pagi sore siang kita pun pada nang pasar nang sawah nang kebon nang terminal nang pom bensin dan sebagainya dalam rangka kon pada Majul bumi nopo pada ngeruk rezeki Allah pada mencari rezeki nih gusti Allah yang dong ya usaha Wong orang gelem usaha pengen dong atok orang dati. Walaupun anak wong dong atok langsung suki ano, oh tapi itu bukan kelas kita dan kita wajib sadar rai, sadar diri, sadar posisi. anak wong dunga ya Allah suki suki, ya Allah tidak ya tidak ya dong adok, itu tapi itu bukan kelasnya kita. Gue kelasi wali, wali negusti. Lah syaratnya wali adalah, Ala inna awliya Allah, La hawfun alayhim, Walahum yahzanon. sarate wali bisa nidati wali wali Allah kekasih Allah la haufun alaihim walahum yahzanun ora duwe rasa wedi lan ora duwe rasa khawatir wong nyata urip lan mati ni mingkang kang gusti kita dati wali sembahyang besi mikir dunya pedine gede kewatire gede kewatir ngesuk mangan apa kuatir ngesuk orang mangan dengan jenengan ngomong lah si kepriwe kaya gila nyong si ngesuk mangan apa dengan jenengan mengatakan nyong ngesuk mangan apa jenengan pada pengen nyek karo gusti Allah Ngecek karo gusti Allah lah teneng kerja lah orang kerja ngesuk mangan apa bayi nang wetengan pitung bulan sangang bulan ora kerja ora adol bayam orang adal kangkung, orang adal gesek, tapi nyatane antarane antara sebulan tekan sangang bulan jadi ya jata jatah rezeki karo gusti. Ular gendong yang jerawi turi dibuka lemu lemu, gemoy gemoy, semok semok. Ular gendong kenang serengenge ora tau, kenang dan atau kenang banyak ora tau dibuka kenang jerawi turi dibuka kayak gemoy gemoy. Singgering harap diam. Salehnya meluk rasa. <Lay -o> dengan kita mengatakan, "Lah mangan apa?" meragukan rezekine Gusti. Tapi niku Allah bagi rezeki. Iya. tapi rezeki teka sawab soko lantaran lantaran opo lantaran gayu gayu opo rezeki ini Allah malam hari kita nyuwun Allah nyok gerok langit bin amrul berkah eh, siang hari kita nang sawah nang kebon nang pasar nang tempat kerja dan sebagainya usaha sing paling parah wis ora gelem donga ora gelem usaha kepengine mulia tangi turu esuk turu awan turu wengitur esuk turu maning tangi turu nyekel hape ngunggah status WA semua pasti akan indah pada waktunya PRAAAT aduh isin karum jam telu esuk ngetumi kedele didadekna tempe mbo raisin karo bae bruwon sore-sore bayem suka-suki dikgawa maring pa pasar isin karo mbah kakung gawani rinjing gawani keranjang kang elane suka-suka wong pada mangkat supu pada maring pa, pasar perlu ni perubahan rezeki la sing bujang malatara turu taratu thok nggih apa nggih Allah Muhammad. Uh, ya tadi usaha donga ya donga ya usaha. Siji di waktu harian loro waktu mingguan amal kita diserahkan kepada Allah waktu mingguan dina loro dina Senin karo dina mulane disunahaken poso Senin poso bin ketika dilaporkan kepada Allah cara WA kan anak terakhir dilihat itu oleh Allah Kilo lagi ngapa masyarakat gumelar terdilihat ngelakoni buat ngelakoni buah bulan di poso senen dino senen adalah hari lahirnya kanjeng nabi dina kemis lahirnya nabi idris lahirnya syekh abdul qadir al jela jela nikniku dino kemis Dina Senin jeng Nabi puasa Oh berarti jeng Nabi puasa weton enggi. Puasa weton enggi. Cuma nek weton cara Gumel kan selapan sepisan. Lah jeng Nabi kan buatan kenal perkoro kliwon manis pengpun pake Sing kenal masyarakat gumel gelap jeng nabi setiap hari senin karena lahirnya beliau senin jeng nabi berpuasa bukti nih pagi hari hari senin Kanjeng Nabi ditawari makanan oleh sahabat. Mangga Kanjeng Nabi kulaturi dahar sarapan. Ndak sahabat hari ini saya berpuasa. Lu, apakah sekarang sudah masuk Ramadan Kanjeng Nabi? Lah, ndak, bukan. Kenapa jenengan poso? Ini wulidtu fihi. Hari ini aku dilahirkan. Kanjeng Nabi mengerti hari lahirnya dengan cara berpuasa. Lahirnya Kanjeng Nabi dinanetina tanggale tanggal tak -tanggal, bulan ta ne robiul tahun ne tahun hmm. Sapa baru nih <laughs> pede banget lahirnya nyanjeng nabi kawan Arinya hari nyari senin tanggal 12 bulan robiul awal tahun tahun baru tahun gajah wong lahir <laughs> nyan rasul nalikane tekane abroha gempur ka'bah pasukan tentara bergajah digempur karo manuk abab Nggih napa nggih? Hmm. Terus napa? Mi Senin karo gem Gemis. Karena di dua hari itu amal kita mingguan dipasrahkan karo Allah. Sing nomor telu tahunan. Amal kita setahun itu diserahkan rangkuman amal kita yang setahun karo Allah di malaikat cerahkan pada Allah 15 malam 15 syak Ben, yaitu nisfu Sya'ban. Niku yang terjadi di nopo bulan Sya'ban. Nomor tiga terjadi adalah perpindahan kiblat umat Islam yang tadinya tang Baitul Maqdis Filistin pindah tang Masjidil Haram. Di mana tumurune ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil Wong kono ono Ka'bah yang dikatakan Al Quran Inna awwala baiti wudi'an nazila bibak kata muba roka wahuda Lamin ono bangunan pertama bangunan tertua di muka bumi jenenge Ka'bah dibangun oleh Gusti Allah sing bangun malaikat. Tadi ternyata Ka'bah itu bukan bikinan Nabi Ibrahim mali Nabi Muhammad... Nabi Ibrahim adalah... Mencari jejak-jejak terdahulu... Karena di zaman Nabi Nuh alaihi salam kak remuk gorogoro -goro banjir 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 bandang banjir banjir bah apa yang terjadi Nabi Adam waktu pertama yowis ono kabah Nabi Adam yang mangkat kaji cuma mangkat kaji Nabi Adam mau kaya siki Nabi Adam mangkat kaji melaku goletin di kabah melaku Berarti menopo antara nih. Oh berarti dur banget Nabi Adam lewati segara kaya nikah. Dur tingginya Nabi Adam bu bu. Tingginya Nabi Adam adalah waktu itu coro riwayat ngendiakan sewidak ziroh satu ziroh setengah meter. Ulin satu sepitung bulu jis sentimeter. Mau mau dari tentara masuk buatan hilah tentara langit. Lah Nabi Adam tingginya sewidak diros satu diros setengah meter kurang lebih setengah meter berarti tinggi Nabi Adam kurang lebih nih meteran telung puluh meter. Oh Nabi Adam telung puluh meter, hmm kayak yang masulit iya lah kato sepira ya. Rosatakon kato ke Nabi, duduk takon katok Nabi Adam gole ketika ketemu makhlukku. Bumi ketika dipijak Nabi Adam ketika mencari Hawa atau mencari Ka'bah. Nabi Adam berjalan jlong, jlong, jelang. Ketika Nabi Adam berjalan ana bumi sing diitek, ana no bumi sing dilangkahi. lah bumi sing dilewati diitek diinjak oleh Nabi Adam niku bumi ini karo Allah pertanyaannya adalah gemien gumelar ditek Nabi Adam apa ora cari ibu sama masulin. kapan wingi zaman kaya Itulah Agustus Tidak Adam siapa? Adam Setiawan lah <laughs> alhamdulillah niki barokah niki gumeler ana pondok ana madrasah niki tambah berkah amin allahumma wong karena barokah ana pondok ana madrasah mencetak generasi sing apal quran mencetak generasi penerus-penerus poro kiai para nyai amin allahumma Jadi di bulan Syaban satu mudune perintah solawat. Nomor dua ono anu nisfu Syaban. Nomor tiga berpindahnya kiblat umat Islam yang tadinya di Masjidil Aqsa baitul Maqdis pindah tengbunde Masjidil ha, Haram. Nabi Adam yang mangkat kaji cuma zaman Nabi. Nuh alaihi salam ono banjir bah Ka'bah Nabi Ibrahim dan Dani bersama Ismail alaihis Nabi Ibrahim lawan Nabi Ismail menikah Allah tidak melupakan jasa-jasa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Nopo telapak kaki Nabi Ibrahim ora ilang kang muka bumi Allah menggambadikannya gawekna yang namanya makom Ibrahim tempat bermain anak yang soleh yang namanya Ismail kecil waktu itu Allah mengabadikannya gawekna yang namanya hijir Ismail bertemunya Nabi Adam dan Hawa Allah tidak melupakan nah abadikan yang namanya nopo diabadikan gawekno yang namanya Jabal Rohmah Bapak Ibu mangkat haji ora sah hajine nek jenengan ora wukuf nang Arafah nek ora tilik Jabal Rohmah tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa berarti Allah seneng gawe tanda-tanda Allah seneng gawe simbol-simbol untuk apa pelajaran umat selanjutnya agar kita kelingan sejarah dan mendoakan orang-orang terdahulu kita. Robana gafirlana wali ikhwanina <tuh> alladina sabaku nabil Allahumma mulane ono kirim tungo ziarah kubur kirim fatihah kepada orang tua ngino punggi jenengan ziarah sing diwaca apa? Nomer rebah, nomer rebah, nomer rebah. Wong <gulau> sejarah kubur perjaluk nomer Arba tambah arba tagi mbamu mat nyong batu ulung telung angka patangga buntutan yura apa apa mbak. Umarin kuburan jalan buntutan. Nek jenengan dungo kita ziarah kubur bukan meminta apapun tapi kita mintanya kepada Allah. lantaran tempat sing mugo-mgo wong niku makamewali tapi kita tidak minta Barokah kita tidak meminta apa-apa kepada mayet itu kesyirikan kita nyuwun karo Allah siji barokah barookaizarrah kubur mendoakan para leluhur nomor 2 Ben Atine pada Ammo Kenapa eling karomat eling karomat nomor tiga bukti tersenane anak karo wong tua bukti bekti anak karo wong tua barokah kita dari anak ngaji tentang pondok ngaji tentang madrasah mewujudkan walatin solehin ya daulah anak-anak sing soleh soliha sing pada gelem mendoakan orang tua amin Allahumma ya robbal maka kita buka dengan bacaan sholawat karena sholawat itu pasti diterima oleh Allah kalau kita sholat aki kita zakat aki kita puasa aki Tapi sing mesti ditambah khusuk orang khusum. Tapi mantep ditambahkan Allah pada kencang kerja dihaturkan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Tak ambil dari kitab Dorotul Fawaid karangan Bunya Umi Saadah meranggen. bin masyarakat Gumlar kebarokahan para alim para minongko waro satul ambia pewaris para nabi Allahumma Allahumma Muhammad Bukti bahwa anak tersenak karo wong tua Mendoakan orang tua Hidup maupun sudah Meninggal Mati Layo Urip <tuh>. utawa sampun wafat Anak dungok dungok no tua Lopo jeng nepi ngajarkan ziarah kubur mas dulu memang kanjeng Nabi pernah ngelarang ziarah kubur kan kudu takon kenangan kanjeng Nabi sempat ngelarang ziarah kubur zaman itu masyarakat pun mas 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 halo. mangke nek mawon jenengan duduk manis Gye? duduk manis mangke muter kodak muter sorban Naliko sholat... sholat yang jenan muter ora fokus maring nyong mm -hmm. ora fokus karo kaki kaki ulin <laughs> kaki ulin yeah. Alhamdulillah pun duduk manis lenggah sekeco mangke kita sholawatan mangke jenengan muter ben tidak mengganggu nopo konsen Allahumma kembali ke pengaj <tuk> laptop laptop pengajian Allahumma sallallahu alaihi muhammad Allahumma. dulu memang jenabi nabi tadi ini anak wong rosa jara kubur kenapa jeng nabi ora perintah jare sopo tapi karena hadis mengatakan kuntunah itu kum'an kubur dulu aku sempat melarang kalian jara kubur betul tapi itu dereng rampung itu Ketika Kanjeng Nabi melarang ziarah kubur, waktu itu Islam esi anyaran. Sahabat dereng kata sing ngaji karo Kanjeng Nabi dereng kata otomatis imane esi tipis, imane masih lemah. Begitu dibantu dakwah oleh Sayyidina Abu Bakar, Datang Sayyidina Umar, datang Sayyidina Uthman, datang Sayyidina Ali. Islam semakin berkembang gede-gede-gede. Iman yang kuat, Islam yang mantap, ngaji yang rajin, sholatnya bagus, wis ngerti Allah, kenal karo Allah. makan Zeng Nabi menambahkan dawuhnya, Fazuruha ziarahlah kalian. jeng Nabi perintah konzi, Lanek tongan neuraku telunggu ngopo on Quran mengatakan Robanang verlana wali ehwani naladi nasabaku nabil iman ya Allah ampuni mereka orang-orang terdahulu kami ampuni dosa mereka dengan cara dengan membawa im iman berarti kita disyariatkan mendoakan para arwah mendoakan para leluhur kita diantaranya ziarah kubur ngendikan nih al Habib Umar bin mutahhar ngendikane Al Habib Umar Mutahhar Semarang beliau dawuh dari guru-gurunya dari guru-gurunya beliau ngendika niku lo jenengan kon utawa padha kubur datangi makam-makam leluhur kita kita jangan melupakan doa At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah tambahi ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ping -pitu. ketika kita ziarah kubur nih Habib Umar Mutahhar Semarang menikah, penjenengan didawa karena kita niru guru-guru kita. Habib Umar saking guru-guru beliau, guru, guru saking guru beliau, saking guru beliau, saking para takbiin, sahabat, duki kanjeng, ilmunya sanatnya jelas. Ketika kita badai Zara kubur, kita Ben doanya sampai kepada mayit dengan cepat, beliau ngendikan apa? Dungo At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah assalamu ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu wa ala ibadillahi salihin ya hayyu ya qayyum 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 ya ping pira ping pitu aja kecepetan le maca Ya kayu ya kayu, aja kecepatan bok ini. Yuk kayu kuyuk kayu mu, yuk kayu kayu mu. Malah yuk kayu kuyuk kayu mu. Mulanya nek memang apa-apa nek -apa, barang kesusu, apa-apa barang tergesa-gesa memang hasil le ora apik, Senajan ora kabe. Tapi nek ibadah kok tergesa-gesa, ngendikan nek Imam Hatim al Asami Sulit terburu-buru, terburu-buru, roro roto ditumpangi Karo rata -rata, rata rata orakab Senajan senajan ora terburu senajan ora kebe. Solat rata 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 nenek apa apa rata 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 Solat terburu-buru, apa maning solat dewekan? Sholat lima waktu kok terburu-buru. Nek sholat sunnah ada dua. Ono sembayang sunnah sing bagusin jamaah. Ono sembayang sunnah sing bagusin dewekan Mulane ngentikan negus bahak. Jangan jadikan rumahmu kayak kuburan. maksudnya, babar belas ora tahu nggo sholat. Karena makam kuburan ndak boleh untuk shol. Lah kue umat jangan tiga kayak makam maksudnya babar belas orang tunggu salat, lah sikit limang waktu nang langgar nang musola tuha nguja ya nunggu 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 yang ini ke nunggu ya ngali yu linglingi ngeling-ngelingi sampean ya, mm -mm. nah kan kepenak mm. Allahumma sallallahu Muhammad kembali ke pengah sholat sunnah ada dua maksudnya ono sembahyang sunnah memang supaya jamaah ono sembahyang sunnah sing memang dianjurkan munfarid dewekan rumah jangan seperti kuburan artine babar blas orang tahu gak sholat sembahyang wajib nang musola tapi sembahyang sunnah nang umah, termasuk rawatib sembahyang bak nopo kok beli sembahyang bak dia sembahyang duha nang umah. ibu bermasak bapak tindak mangkat gar kerja ibu mundut banyu wudu jam jam sangam bora ibu raketang raketang nem rokangat petang rok minimal rong ka kaat kon pada ngapa kon pada sembahyang duha mendoakan suami ya Allah jagalah suamiku tercinta ya Allah senajan irangnya kaya totok menyang kaya kaya kembora wong bojoku tercinta ya Allah mudahkanlah rezekine mudahkanlah segala urusane Allahumma di balik kesuksesan seorang suami ada doa seorang istri Allahumma sembahyang tahajud nengoma Ono sembayang yang memang bagus jamaah sunnah tapi jamaah iya nih sembahyang utawa sholat gerhana sholat istisqa nyuwun udan sembayang sunnah tapi bagus berjamaah tapi ono sembahyang sunnah dewekan nang umah. tahajud nang umah ono sembahyang tahajud lebih baik mana mas Sembahyang tahajud nang musola karo nang umah apik banget nang umah. Negwiswa omah lebih baik mana? Nang teras karo nang ruang tamu? Luwe apik nang ruang tamu. Ruang tamu karo njero kamar lebih baik? Nde, luwe apik nang jero kamar. Dati rumah jangan sampai babar belas ora tahu enggak sholat. Sembayang wajib, nangmu sholat. Sembayang sunah, nangumah perlu nih hiasi rumah kita dengan salat dan bacaan Al-Quran. Enggak nih umoh padu dokar be. Isi mangan-mangan ya apik mangan-mangan mau mangan. nyatain ndonga bareng-bareng tapi ya si dengan salat dan bacaan Al-Qur'an dan bacaan salat bin umai padang Allahumma jadi di sawang kue ora-ora samung ngerti samung ya apa samun yang cara ngene nyong samun <laughs> samun sepi samun ayo ya jadi ketone apa ya Ora padhang. Kaya wong dodolan-dodolan. Iya. Do Dodolan yeah. do kaya rada dolan anak wonge kaya ora ana wong. Wonge anak sing tunggu kaya ora ana sing tunggu, tunggu jenenge apa? Samun. Nggih napa nggih? Nggih. Tapi nek salat maktab limang wektu. Koh nang ngum sembayang dhewek. Kue ganjarane mung siji, mung setitik tur akeh godane. Sembayang duhur, sembayang asar. Apa mending sembayang asar? Biasanya pada mangat kondangan. Sembayang asar, ini lagi mulai Allahu Akbar. Tangga nih kipiak kipiak. Cepat yuk ya dong, dongnya salah kermangkat. Cepat ke, cepat ke sembahyang duhur Allahu Akbar cepet ki ngaji ke nang lapangan ki cepet ngaji odong-odongnya selek mangkat tinggal kawus oh semua jongkong jongking jongkong jongking sholat dewekan pikirannya kundangan sholat dewekan aki godan ini orang sapa-sapa termasuk nyong Allahu Akbar kini ngesuk nampak bel tapi orang kira, -kira, -kira, -kira. Eh, ini nama beras. <tuk> atas, <tuk> atas, 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 Allah, akbar kondangan limolas pantas apa lagi. Sholat mikir isi neng amplop kondang. Mulane salat wajib kok diwekan. Adan. Allah, akbar. Allah, Allah, Muhammad.

ليلى <سؤال> الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة الدامة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرب زاد الرافعة الرفيعة وبعث قمم مدن الذي وعد إنك لتفلف الميعاد برحمتك يا رحم الراحمين اللهم صل على محمد Ono pertanyaan Muhammad apa Muhammad Dar Rasulullah Semuanya dipakai Kalau kalimat La ilaha illallah Maka pakainya Muhammad Dur Rasulullah Kapan menjadi Muhammad Dar Ketika depannya ono tambahan anak Contohnya wong syahadat karo wong adhan Wa ashadu anna Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad dar rasul Ashadu anna Muhammad dar Muhammad dar Ashadu anna Muhammad dur Kalau suaranya memang lantang, kalau nanya lantang Ashadu anna Muhammad Muhammad Rasulullah Ini <tuk> karang renang ngene nyong Sing mandan ngulon sithik Darah daerah Majeneng Cilacap bagian kulon ki apik sangat Allahu wow, akbar Allahu akbar Majeneng radangetan lumbir apik nopo hayya <sukur> la sala lumbir mandan ngalor <gul> eh lagu nah, melar lumayan Aiyah al salam, kumelar, apek, darah nih, kue, cionze, nongkalin wes, ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ini kunggi, kalau pakainya la ilaha illallah, pakainya Muhammadur Rasulullah. Lah, nek kapan pakai Muhammadar? Ketika ono kalimat anna wa ashadu anna, maka pakainya Muhammadar Rasulullah. sholli ala Muhammad. Salat derekan ganjarani mung siji. ora akeh. Tur pirang-pirang. Baik segi khusuneh, atau dari bacaan nih makharijul hurufnya tajwidnya dan sebagainya saking kesusu tanggal nih yang bermangkat kondangan bahkan wismeh rampung wismeh apa wis garis salah metok tapi karena selek kepikiran odong odong Selek kepikiran ngamplo pipira mengko mangkat kondangan, selek pengen mikiri mangan soto apa mangan bakso nang prasmanan, Ya? ya. Akhirnya nembe hmm. asar salam pengen delala kepikiran dunia, kepikiran perkara kondangan delala, wong jenenge barang ke susu sembayang meh rampung baik, wong sholat dewekan, sembayang tuhur dewekan, akhirnya apa salame ora sempurna, kang mongko salam pertama dihukumi sebagai rukun sholat dan hukumnya wajib wajib. E, Ewon salam kedua hukumnya sunnah. Jenengkan kok ketika salam ngucape. Bilalamina inna majid. Assalamualaikum warahmatullah. Jenengan menghilangkan satu huruf. Singku dune assalamualaikum kok tadi Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kue mending anak sing assalamualaikum. <laughs> aneh, aneh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Hmm. Lah Salam teman, teman Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lihat yang harusnya Assalamualaikum, kau ngilangkan satu huruf saja. Jadi nih, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bu, nih kau cara kitab kifayatul akhir jenengan dan dek batal. Kenapa jenengan menghilangkan dan tidak sempurna di dalam rukun sholatnya? Karena salam pertama cara mazhab syafi'i salam pertama hukum wajib. Ewan dan ini salam kedua hukumnya sunnah. mulai anak pertanyaan mas nyong wingi bingung sembayangnya sah apa orang lalu kepriwe kang Dan nyong sembayang meh rampung tapi dilala urung salam kepindo dilala ngentut disit fil alamina inna hamidum majid assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Loh, <tuh> nah, kan nyungurung salam kedua pripun karena sopa salam kedua sunnah maka dalam kaitannya ini jenengan salatnya tetap sah soalnya salam pertama wisram lengentut sewise salam pertama dadi memang apa-apa di ilmu nih. karena amal tanpa ilmu amaluhu mardudatun la tuqbal ibadah tanpa ilmu ibadah zia ibadah zia termasuk ngarepe wong niki wulan abit ngesuke wulan besar jenengan ngerti ono idul idul fitri idul adha Sunnah salat idul fitri kemarin Salat sunnah nopo sunnahnya Idul Fitri adalah sebelum berangkat salat jenengan disunahkan membatalkan puasa itu kanjeng nap jadi sebelum berangkat salat Idul Fitri di lapangan sini umpomo. jenengan dari rumah rampung masak masak mbura. jenengan bersubu disunahkan nopo batalkan poso orang ketang medang med mit, orang ketang unjuk ben sing penting batalkan bu, nek sholat idul adha pun dibalik kalau sholat idul adha sunnah nabi adalah dengan nikun ngertas nabi niku sebelum berangkat idul adha bu tendahar ngunjuk napa napa karena jeng nabi tidaklah makan minum apapun setno kecuali setelah sholat idul adha Ha, oh berarti nek idul adha disunahkan makan minum setelah sholat terampung Kenapa jeng Nabi menginginkan rampung puasa Yang pertama kali untuk membuka buka puasa jeng Nabi itu Di dalam idul adha adalah daging korbannya sendiri Oh, jadi wong sing korban nuli mangan dewek boleh bahkan disunahkan karo kanjeng nabi, jeng nabi pulang itu ada sholat tersebut, kanjeng nabi pulang ke rumah nyembelih daging korban yang diambil adalah sesuatu yang mudah diambil dan cepat mateng pada bagian kambing nopo ati di masa gampang empuk untuk sarapan makan pagi kanjeng nabi membatalkan puasa nih kanjeng penoli barokai idul adhad barokai nopo kurban tersebut Allahumma Oh berarti boleh boleh tapi ingin nyong kurungan jero roli mangan kurban dewek orang yang tidak boleh makan korbannya sendiri adalah orang tersebut tapi akibat soko nadar misal kulo nadar kurban itu hukumnya sunnah tapi jadi wajib apabila akibat nadar bisa nih wajib gara-gara nad -gara nadar di sahur misalnya nyong nadar umba umba mana dulu ya umbama, umbama, umbama sayang umbama. ya Allah misalnya jenang 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 bebes jenang jenang bebes Ya Allah, andai kata anak kula lulus SMA, lulus SMP, apapun itulah. Kula bakal main benjang, tengitul adha, kula bakal korban. Jenengan ngenti kekayaan niku sing mau ni korban hukumnya sunnah. Tapi gara-gara nada jenengan, korban dadi ne wajib. Soalnya apa? Sing namerkna wajib adalah nada jenengan jenengan akhir rembayar nadar dengan cara korban lasing korban hukumnya haram mangan daging korban dewek soalnya daging tersebut mutlak untuk orang lain aduh mas tapi nyawingnya wis kadung kebriwek apa ngene nyong bayar nadar maning nyembele maning nek nyembelih kor nyembelih daging korban untuk niate nadar, ora perlu tapi nek niate nggo kurban tiap tahun monggo alhamdulillah tapi nek niate nggo lunasi maning wong wingkat mangan daging kurbane dhewek ndak cukup dengan cara panik coro ulama-ulama niku menurut Ibnu Po Imam Syafi'i ngendiko dan yang disepakati oleh para ulama nek jenengan nadar kadung melumangan daging tersebut jenengan supaya ngeling eling ngeling, ngeling ngeling apa pirang kilo sing wis jenengan dahar apa rong kilo deling ngeling iskelingan wis ngarah aman mas Nyong jane ya mangane mung sepiring mbora. Tapi kan benginnya tanduk. Benginnya tan, tanduk. suka ya mangan maning. Lebih empuk maning. pun. Oh, seorang kelingan. Tarolah cari aman. Rong kilo. Jenengan takon maring bakul daging. Pak bu, kilo daging regane pira. Tarolah kata sekilone satu berarti rong kilo. Umpomo rong kilo berarti rong atus. Eh, bu. Uang itu diberikan kepada poro. Yang membutuhkan Yatim piatu fakir, du'afa, randa sing ora mampu umpama Atau mau randa-randa enom orang ora pembantu nyumbantu mas randa-randa sapa kaya sing nembe tinggal bojone nembe anak siji lho anake dilus bojone melu dilus sing anak biyunge mau aduh randa sepuh sing wis ora mampu nggih berikan kepada mereka ditempung nyuwun ya Allah ya Allah kula menyempurnakan nadara saya berikan oleh mbah tersebut diberikan nasi untuk makan keluar gaknya tambah manfaat Allahumma caranya niku oh ngaten nggih memang nopo-nopo di ilmu salat dewekan ake godane salat sendirian ake godane memang terburu-buru ditumpangi karo setan kecuali limang per Kara tulis nomor siji it Amud Drive nomor satu sesuatu yang terburu-buru barang khusus di disunahkan Nabi adalah menjamu kepada seorang tamu apapun wujudnya tamu. apapun derajat tangkate tamu tamu tekak nggawa barokah tamune balik nggawa dosane sing duwe umah nang sedalan dalan dosa ne rogol kabB selama perja ke barokai muliaak na tam Barokai memuliakan seorang tam oraketang banyu putih dalam rangka oboh memuliakan menjamu ora seorang tamu karena Kanjeng Nabi Dawu manggana yuk minu billahi wal yomil akhir fal yuk krim daifahu sopo sing iman karo Allah kelawan din akhir fal yuk krim daifahu hendaklah dia memuliakan tamu tamunya nomor sit nomor dua wakoda udaini enggal enggal ngelunasi hut termasuk ibu ratinem ngundang penjenengan supaya ngaji bareng karo Om Ulin loh nyong kan tua orang ya Om iya lah niko buratinem duwe utang utang omong Mulane memang kulon jenengan ora kena duwe utang omong kecuali atas nama Allah. Wala taqulanna li syai'in inni dzalika ghadda illa ayyasha Allah. Kulon jenengan aja gampang mengiyakan hari esok tanpa napa? No gusti Allah katakan insya mereka ni sing duwe dina esok adalah Gusti. Nah, Bu dulu kagungan pangandikan. Wong nyatan nembes suknang ora-ora mahsyar jedhul kang alam kubur ana wong tongkrong rai sang apa-apa luar zamaning Melayu tang swarga ajamaning Melayu temlarap kaya kilat tang swarga wong ngadeg bekabotan tur kangelan sapa wong sing duwe beban nang alam dunya wujude beban-beban utang mulane nek ana mayit kekulon jenengan padha takziah pada, ta pada layat ana duit so Lea, uang itu oleh anak-anaknya udung gue tuku mercon. utung gue jalan-jalan duit niku perkorong gue petang bulu dina. Iya mengko gue paling utama gue ngelunasi utang utange. Pitung dina iya. Petang bulu iya dari uang itu um, om na, kono, karena paling utama adalah uang tersebut dari masyarakat azia laya e, dan sebagainya gong lunasi utang si mayit. sahibul musibah ahli waris kutu mutung uang itu bolane ditembung nika kayime pada masyarakat apabila inggih enggak ada sambetan sambutan, sambutan kalizi mayit menika monggo kulaaturi matur kali sahibul musibah atau dikelasaken nggih misale ng karena utang tersebut bahaya bahkan nang dunya njenengan kepengin waras kepengin apa kepengen selalu sehat, intinya siji aja duwe utang. Utang marai penyakit. Utang marai penyakit tur marai kelangan sedulur. Kalau dulur plengos-plengosan gara-gara utang. Hontan apa mbak Ted? Hontan. Untak-untaknya hontan-hontan cerai kada. Untak-untaknya hontan-hontan malah jawabannya kada. Hontan jenangan yang siap. Berusaha. Ajan duwe hontan. Kulo matur. Berusaha. Ajan duwe utang Beru... sa, Karena nek kepengin waras perkara dunia terkena kena nek bisa aja duwe utang. Utang boleh, boleh. Sapa wonge ngomong ora Oli boleh utang? boleh. Jeng nabi duwe utang, jeng nabi yo duwe utang. Wong nabi Adam be duwe hutang. Apa utang apa utang beras mboten utang duit Nabi Adam mboten jeng Nabi utangi adalah utang omong Ketika Nabi Adam berpisah karo istri tercinta Siti Hawa, jeng Nabi rindu, jeng Nabi Adam rindu karo Hawa. Ya Allah, kayak kedewekan kangen karo istri ya Allah. Ya memang jomblo ndak enak. Yo ora curhat lah. dadi kaya ki kulo para bocah-bocah masulih kula jan ya Allah jubule, enak jaman bujang masulih kepriwe sih mas guys si lagi curhat-curhatan lagi kandakan biasa ngopi-ngopi para -ngopi. mas-mas niki sebab da mbojo ya Allah jebule baru di bojo rekasa mas la iya jaman buta oh, enak pa, jaman bujang majuti kepriwe maksud e kang majuti kaya ki jaman bujang arep dolan los arep ora mangan ya wetenge dhewek Ar, mangan ya petenge dewek arep ora de duit ya dompete dewek sabis iki bareng De bojo ya mikiri sing waton mikiri anak anak Karena wis enak-enak mikiri sekolah Bo. bocah mikiri skin kerebo, -e bo bojo mikiri make up -e bo bojo nggih kadang kala wong ditandani ayu wong watun kan begitu kudune dimod dali wong lanang kan kadang kala nuntut dek ngesuk bareng dek ngesuk kondangan kowe kudu ayu kudu cantik kutu glowing glowing mulane kula ya lo temenan bu camat kula ngerti ne bu camat mlaku nang alun-alun apik banget kula pengen te kesengsem karo kaos kaos karo kaos kene kaos kebocalan nang apik temen holy gawe kaos apik nyablond dhewek jebule apa tulisane apik banget kene mburi nang geger kene ya Allah istri glowing suami kaya trenggiling ya yeah. Soale apa sing sibuk skin keran sing waton sing lanang nang kebon sing lanang nang sawah nggo tuku skin kere -e. bojo ya itu memang kewajiban suami kepada istri bojone kepengen ayu ya dimodali apa kok kepro, keprok-keprok amat lah iya, lah tetep di modali. Nek wong lanang ora perlu sing jenenge lipen ora perlu. Kenapa wong lanang ora perlu sing ditambah-tambah? Nek, tambah malah wagu, Pak, temenan. Yang ngono, wong wadon tambah apa-apa nek kewes. Lho nggih Mbak Resmi, tambah apa-apa kewes dadi ayune dadi cantik ke temenan. Tangan tambah gelang kewes. Kuping tambahi ke apa? Anting-anting, apik temenan sikil segini so gelang kayak emas kayak apik samparan bok saking ngelupi rezeki alhamdulillah disparingi gelang apik wong lanang orang apik nganggu gelang kayak kirik <laughs> <laughs> gelang emas lo ya wong lanang kan lah haram pake gelang em kalau gelang kesehatan, yang gelang kesehatan. Kalau gelang itu gelang utas anu penggo dikiran ya mangga. Gelang emas wong lanang ngaku gelang emas temenan. Ora pika-pika babat blas. Temenan. Wong lanang haram wong lanang pakai gelang emas sing nampak emas-emas niku hukume ha. haram. Nek wong wadon pantes, kae wes lugas. Wong wadon lambene dabang-abang, kae wes. Kae geken napal, bulu mata ditengket tenggek naset kene ge. Wow, apik kaya bendrat ngene-ngene munggah, hmm. temenan, mbu mbuan apane wong padun kuek, wong padun dikabak-kabak na ya apik baik, di sawang-sawang ya apik baik, jacel nek wong lanang, wong lanang jacel, ngaku nipen na ya kaya, mm -mm. ngaku anting-anting, lah ora apik-apik gababar blas. Ya Mulanya, bongolan orang butuh apa-apa. Kenapa laki-laki tidak sempurna, wanita tidak sempurna? Kon menikah supaya saling menyempurnakan. Laki-laki yang hebat Mas Febrian, laki-laki yang hebat bukan laki-laki yang mampu mencintai banyak wanita, tapi laki-laki yang mampu mencintai satu wanita dengan banyak cara. <tuh> Istri Gerongona <tuh> Mbak Istri yang baik adalah istri yang siap diajak hidup sengsara. Urung rampung. Ah, oh, ah, oh, ah, oh. Istri yang baik adalah istri yang siap diajak hidup sengsara. Tapi suami yang baik adalah suami yang tidak akan pernah rela anak dan istrinya hidup menderita. Iku nih mbak resmi karo mas Fee, nih bangsa gue ke bodoh, aduh. Mencintaimu memanglah nyata tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Iya. -kata. Yeah. <tuh> 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 Nabi Adam niku duwe nak utang. Ya Allah, kulo kangen karo Hawa ya Allah. Nadar. Nih wakilnya begini, beliau nadar andai saya berjumpa lagi dengan Siti Hawa ya Allah, saya akan ngetok bagian kecil dari tubuh saya. Delala Allah maringi wong nyuwun tobat kar Allah tang 10 Muharram dijabah oleh Allah, di 10 Muharram diterima tobat Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa lanakunanna minal Allah ngapurani dipertemukan mereka berdua di sebuah bukit yang namanya Jabal Rahmah. Adam Nabi Adam Purun boten purun Wakoda uddaini enggal-enggal Ngelu nasi wudang Termasuk utang omong Ya Allah Kulo bakal bayar nadar Opo dam Kulo rihin matur kalau kulo bertemu hawa Kulo bakal ngetok bagian kecil dari tubuh saya Dam Nek kowe ngetok bagian kecil dari awakmu Yo kowe mengko cacat Ngetok irungmu Yo mengko kowe cacat ngethok kuping ya mengko kowe cacat, ngethok driji ya kowe engko cacat, ngethok jempol ya mengko kowe cacat. Apa kuwi jeruk? Ngocer. Nyendike kaya jeruk yek <hey>, yo. <laughs> Apa ukuran manis? ngethok jempol sikil apa enopo mengko bisa marai ca cacat adam kowe nabiku kamu nabi saya aku gak rido nek ana nabiku sing cacat bu nabi ni ku ganteng kabeh bagus kabeh pinter cerdas kabeh nabi niku bangir kabeh dadi ora nabi pesek niku mboten nonton. Nabi Yusuf kenapa malis yang terkenal oleh masyarakat gumler Niku ku ibu ibunya hamil mbak e, resmi umur pitung wulan hamil jenenge kebating kebean menikah acara pitung Wulang itu rongok ngok nando sampe ngutu ngerti mengkong car cara-cara jadi istri yang baik <laughs> oh tak tak wulan sampe kayak, mulanya Dwi tadi pung wadon sing manut karo wong lan ajangan Tak seram tongkat sampe ni. Siap-siap. <laughs> sampe siap. besok bocomu. Wong wadon gampang suargane. Mbak resmi. Sudoyo. Perempuan santri niki. Kenjenengan sampe gampang suargane. Temenan. Wong kulo niki ngaji ngoku dulijen. Kulo kok kaget. rata-rata wong sing gampang suwargane adalah wong wadon umpama mbak mien bu camat nyong kenar request lah nyong pengen dati wong wadon Kenang apa gue Pak Masulin? Umpama ini nyong nyung wong waton kan siji Wong Waton gampang banget suwargane. Loro umpama nih tadi Waton kan mesti nyong ayu banget. Orang ke priwet tangan nih musus-musus apik lo samparanik lo iya. darani apa sih ini bukan aura taklo tipe ya ini bukan aura lan kan nopo aura terrojul mabana surahwa rukbah aura tebong lanak antara pusar sampai... ini bukan aura iya putih sikilku putih emang kowe emang kowe iya iya hmm. Anggo skincare care, foundation, nganggo blush on, apik glowing, raine right wajah, apik puting, apik glowing si polang. Terus <notable> hm. <rantai> lah, yes. Moga-moga perempuan sing soleha, Allahumma, pikantuk jodoh sing soleh. Amin. Sara tengah bojomu besuk ora ado kang kuwi nek hari ini kowe taat karo wong tua manut karo kiai diwulang manut ora nguwudele dhewek besuk pikantu ko jodoh sing saleh ahli tahajud bekti karo wong tua allahumma termasuk anak anakmu besok besok kue dua anak pengen model leka ngapa apa ora atau kang perilakumu hari ini nek hari ini wiswani karo wong tua besok wedu anak ya nih ini karo anak wong niki kita kanjeng nabi biru aba akum tabir rukum abena besok anakmu koyo ngopo modele ora atau kang perilakumu hari ini maring wong tua kalau hari ini kita jadi bocah taat karo wong tua bekti karo wong tua besok diwales karo Allah duwe anak sing bukti karo kulon dengan Allahumma Allahumma Jare wong gumelar kacang orang ninggal lanjaran anak tetep ora ado kang wong tuane ramane kalong anake kampret ramane nyolong anake nyopet orang ada kang wong tuan tetap tetep bu gede cilik kayak anak orang ada kang wong tuan gini apa bang gih yeah. hmm, hmm. siji wong wadon gampang suarga asal ndo nomor siji sholat fardhu ya sholat fardhu nih mantep Loro wa somat syahruha Posok ing wulan-wulan apa Ramadan Wingi anak utang puasa Deling-eling bu-bu Bulan wengi, Ramadan wengi, bolong wirang dina, sampean. Pitulikur, pitulikur dina? Bolong yaumume seminggu limang dina, musuk pitulikur dina. Hmm, -hmm. Deling, eling aja nganti ketiban Ramadan yang akan datang. Sing nomor telunduk, wong waton gampang suarga. nih nomor telu kecekel suarga wong waton. Wa adzau taat kepada suami. Ono wong wedo tenggu siji, sholat verdune mantep. Loro poso Ramadan bagus. Nomor telu, karo wong lanang taat, karo wong waton bekti mituhu. Berarti wajib taat, wajib dalam tanda kurung apabila perintah suami tidak melanggar syariat, istri wajib taat kecuali perintah yang melanggar syariat. Wis ngana Bu, kaya tulung dicolong na bebek. Misal, wis ngana kaya tulung nang ngarep pelem ngene tanggane kan dicolong nang ngarang ngarang -ngara telung rinjing ama telung kilo mbora. baru boleh tidak taat. Kenapa? Melanggar aturan Allah dan Kanjeng tapi kalau tidak melanggar istri, wajib taat kepada seorang su. Allahumma. Amin. Ya Allah, 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 Nabi Adam. najar ditepati. ditepati. nek nek kowe awakmu kue cacat. pripun ya Allah, ya Allah, Dam bagian awakmu. sing diketok ora ya cacat. Orang Mari cacat tapi Mari bagus. Allah, Nek anak nek diketok. sing tapi orang marahi cacat, tapi marahi mendulos. Apa itu? Kye. bareng barang disunat. Yeah. Contoh. Paham sama ya? Lah ya orang disunat kan kayak gie. Ya, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah kayak pupus godong gedang ya <tik> lah disunat kayak bedro gole ya. <tik> oh nanti pertama kali orang yang sunat adalah Nabi Adam cuma sekedar bayar ...natar. selebihnya anak-anak yang tidak sunat wallahu A'lam yang kemudian syariatnya diberikan kepada Khalilur Rahman Nabiullah Ibrahim alaihis Luna Siutan. Lah niki ibu e, Mbah Mbak Putri, Mbah Ratih Nem kagungan dawuh nalikane anak wadon tercinta nduk resmi nalikane kerihi nikah. Dini mriki Bapak mriki Ibu Kali Mbak Putri Mbah Kakung mriki kali niku. Nah, niki kula maturin bayar naderin nggih Mbak, Mbak Kakung, kali Mbak Putri Kulaturi Jumeneng. Nah, nah, niki. Pangapunten kula matur wong niki Mbak Swakodo utahe nenggaleng-galeng lunasi. Ibu Ratinem kagungan Nalikani nalikanipun Mbak Resmi menika paken. Kok yon dilalat ginanjar sakit, ginanjar sakit, ginanjar sakit nalikanipun agat agat nggih Mbak. ngantos ndalu ginanjar sakit lajeng ibu ratinem saka tersenane karo anak wadon kagungan pangendikan endo, nduk anakku wadon anakku sayang kapanane diparingi bergas waras sehat rejane jaman bakal wo muga-muga karejekin bareng rejeki kalih diparingi kesempatan kalih Insyaallah Allah dong no. merga karo kowe. anakku wadon resmi wong saijar sakit paringi waras saka kersani penggeran kersane Allah kang mau murah bakal ngawon tenake acara syukuran kanti lantaran pengawasan Dilalah bakal ngaos karo anak lanang Uhalanan e putlanang Uha lah mennego sampun ke dipun lampahi niku pun sekseni sarang-sarang ibu nggih. lebar luar nadari pun ibu ratinem bismillahirrahmanirrahim niat ingsun sun lubar luar nadari pun ibu ratinem sakularga besar pun mugi-mugi sukertani pun bopo suyatmu ibu ratinem sakularga besar pun nopo dene sukerta mbak resmi mas febrian sedoyo sukertani pun memolo rupito saking kersane Kang Gusti Maha Halas Muasim mugi-mugi Sukartenipun pun nang jebeng bayi Mbak resmi Alaile kegawa Banyumili Awang weng kegawa Paratagung lang langgeng-lang saking kersane Allah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ono kidung gitu. Romaksae godang alaloro lupa ta bilahi kabeh cim setan datan purun paneluh an tan ono wani mebapang gawea lan gunane wong lupu geni atma hantirta maling ada tan cedhak marang mami punang cepeng bayi mbak resmi dhuja guna tan tama Bismillahirrahmanirrahim Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah Nating sunglu bal warna daripun ibu ratinam Sukartani pun pun ang jeping bayi resmi Sudaya memolakular gubobo suyatmu memolurubito Ilangu inggal sinu minggari seger waraslametunya akhirat Sedaya memelu rupito alaili gegawa banyu mili awang gegawa berdakung langgeng-langgeng slamet saking gresaning Allah saking gresaning Allah saking gresaning Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah allahu akbar allahu akbar allahu akbar siut utang boleh monggo utang yosunah nabi tapi jangan lupa enggal enggal lunas utang yosunah ya kanjeng Allahumma dan nikin dilalat pinaringono sehat mbak resmi lajeng dilalah kersani Allah kang mahumurah murah niku sampun garbini alhamdulillah esok sampean duwe anak kan bojo di toh ya Lah mau kan bikin bahas pernikahan di depan saya sudah saya kasih pembahasan pernikahan. Lah wong lanang ketika bojone hamil ya kudu mudeng besuk nek bangun omah dilalah bojone hamil umah ana pager kang jero uma maring jaba umah aja buang apa-apa. Aja ber, tuk duwur pager, ber, tuk duwur. Sikit kan pada orang anggok, niku ilmu zaman kuna. Nge-bonggek? Jika ada orang nganggol, tak hayul, tak Wong zaman kuna ilmunya sudah cipak Kita sudah luntur hal itu. Nih, ono wong Lanang Bojone lagi hamil. kok seneng buang bungkus rokok. Kang Jero, Maring, Japa, Pager. Ber, ber, ber. Kue rata-rata kakek melu. ambrol bayi, ne. Ber, ber, ber. Wong zaman nek lagi hamil. Sangat menghindari metu tengah. Wengi Siki malah wengi. Wengi jaluk jalan jalan. Dua inci. Putri. Oh iji. Monggo Mbak Putri. Om matur nuwun sayang. Nggih. Wis yes, pokoke lah putu lanang bu ora hebat. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ki rungok namas ya. Wong lanang besok nek bojone garwane hamil, Arep mitoni ke apike kapan Masulin apike kebane niku repas pas nek pas eh, patang wulane oke okay, pas dinane iya yeah. tapi nek cara ilmu jaman kuno nek paling apik ketika mitoni bocah kebak slametan niku apike nang wetone sing waduh. Tapi pitunggulan iki tapi ah, 6 bulan to 6 bulan selowe pripun ora oh, ndak masalah berarti wong pirang dinas napa ngarepe wet Nopo ngarepe wet wet ndilalap pas wetone niku ndak masalah dadi apeke wong kebaniku nang wetone sing weton Mas nyongarep nyunati bocah apeke kapan apeke kapate bocah Bapak ya kutu apa lari lari bocah jenenge weton orang kurang kurang penggawe penggawe tol orang uh, kurang kurang penggawe enggak penggawe tol nyunati bocah ngetok keniku apik nek cara ilmu kula lagi matur keilmuan ilmu zaman guna niku nopo apik ke dina kapate bocah umpama bocah lahir senen wa anopo kliwon umpamane Berarti nang dina apa senene sici Senin Selasa Rebo Kemis nyunatine nang kemis apa kliwon manis paing pon nang kemis pon ki jenenge kapate bocah Berarti patang di... nopo tiga hari setelah wet ton Next Senin berarti Senin siji. Selasa rebo kemis kapate bocah. Kini kerumus ilmu zaman guna. Nek arep nyunati bocah. Nyunati bocah nang dina kapate bocah. Nge? Nek lagi hamil empat bulan do, hamil petang bulan kuwi ngono, bayi wis mulai kerungu, mulan jenengan seneng dangdutan kayak apa orang masalah, tapi lebih ke kesenangan gongrongokna na Quran kelawan solawat. Senang dangdut mas ora papa ora papa. Duhai senangnya penganten baru sing kesel sing rewang baman. Kan lagu kaya gue. Duhai senangnya penganten baru sing kesel sing rewang. duduk bersanding bersendang kurau bagaikan raja dan bermesuri tersenyum simpul bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru selawat ya rasulallah salamun alaik

Hati-hati wal gorami Atong jeneng-jenengkan nalare-lare santriwati pati Ngertok ketika hamil petang bulan Ya ber-ber sholat mbura Karo ngaso-ngaso nang -ngaso apa Ungkang-ungkang nang teras mbura Utawane kang nopo nang jero ngarep TV mbura Karo nglelah kepenak Lus-lus petang Lus-lus ya lagi lagi mikir besok nglusi wetange bojo kepriwe. Umpamane sampeyan seneng sihir, sihir. Si salamun salamun kami skill hitam. Utan jeneng seneng sihir lagi barbar magring bora lus so, elus wetang. Ayolah nah, sing saleh yona. sing pinter yona. sing taat karo pangeran yo Ya sing meteng ya bojo, kok masanya sing meteng lah. Iya mm -hmm, ya bojo, ya besung bojo. Nek, nek kar bojo, kita tidur kemana? nih, ke ilmu nang sampai orang anak. Besok naik sampean bojo, nikah di bulan Muharram boleh bangga masulin? Boleh. Boleh mas, boleh. Nikah nanggulan surah, kan wong Jawa Tengah wong ngilari, wong Banyumas kan ngilari, nikah nanggulan surah. Ngilari, ngilari, kulom matur ngilari, tapi tidak ada larangan, nek boleh? Boleh. Kenapa ono wong sing ngilari? Karena saya juga ngilari. Hmm. Kenapa saya ngilari? Saya punya dasar. Dasarnya apa Pak Tentara? Di bulan surah, di bulan Muharram, bulan berkabungnya kanjeng Nabi. Ono peristiwa berdarah pembantaian putune Nabi. Yang namanya Sayyidina Hussein. Gara-gara konflik politik orang rambung-rambung. Putu tercinta Nabi Sayyidina Hussein. Kepalanya terpenggal. tanggal 10 Ashura. Wong Jawa anak peristiwa berdarah. Kelingan putune jeng Nabi. Ono getih abang, ono balung putih. Kecekel wong banyu Bulan surah, gawi bubuk bubur abang bubur putih bubur abang lambangi getih bubur putih lambangi balung anak putra Sayyidina Hussein yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin selamat dari peristiwa itu anak kecil dari yatim kecekel wong banyumas bulan surat nyantuni yatim piyatu gina bagi boleh tapi ora pantas nikah nang bulan surat boleh tapi ora pantas Nikah nang bulan surat, nek takon boleh boleh, tapi ora pantas. Cara wong Jawa, karena punya dasar. Boleh boleh, tapi ora pantas. Boleh boleh, tapi ora pantas. Termasuk nih nang bulan surat boleh, tapi ora pantas. nikah nang bulan Ramadan boleh. nikah nang bulan Syawal apik, wong sing nyangkut akeh. Sing nyangkut akeh, wong dulu rekan Jakarta, kang di Padat, Bal, Bali. Nah, nikah bulan Syawal. Sing paling apik tak tidoki dua bulan satu bulan ni bulan Dhul ngesuk bulan besar nomor loro bulan Syakban bulan Sadran di dua bulan ini apik banget gue ngapa ngapa bangun rumah apik banget gue bojo apik banget gue boyongan rumah apik banget apik banget di dua bulan ini gue harus kecekel bulan negari calon nih sengurungan aneh. ya kali calon aneh semoga moga lah

Ida adroka nikah anak waton anak, -anak lanang nek bocah wis nemu jodoh terutama anak waton terutama anak waton anak waton suwe suwe orang bojo bojo ya nunggu ngapa wong dagangan ya salah kepengin di toko wong waton soalnya nek wong waton ke gagang orang bojo bojo wedine wong tua mbok kenang virus flu burung Virus apa? Burung. Aja takon burungnya siapa? Aja takon burungnya siapa? Allahumma nomor papat nadani bayati monggo sarangan kali mas mas santri untuk pembangunan pondok pesantren darul hikmah Wonten gumlar mugo mugo mencetak generasi sing soleh soleh ahli Quran apal Quran penerus para kiai para bunyai ke depan Allahumma Allahumma humor-humor dalam rumah tangga koyo Mas Febrian karo Mbak Resmi Dek, kamu tahu nggak satu tambah satu berapa? Dua, enggak dua tapi tujuh. Koyo satu tambah satu D, D Resmi bukan dua tapi tujuh. Koi somas Mas, karena tujuanku mencintaimu bukan menduakanmu. Enggih, <tuh> 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 nomor pirah, telur. Wadazwijul binti menyegerakan menikahkan anak wadon. Sing nomor papat wadazhizul mayit menyegerakan memakamkan mayit. Mayit kue selek kepengin dikubur. Mayit suwen-suwen nang duwur lemah niku tersiksa tersisa kenang apa? Selek rindu kepengin kepanggi ruh lawan jasad de kalian gusti. Kadangkala -kadang anak seorang ngerti ini. de bapak saya itu aduh paman saya itu batu isawau ya Allah pada di makam kapan besok paling paling lambat jam jam sembilan anak yang tidak tahu ilmu dia mengatakan paman pokoknya aku bakal balik karena anak perantauan kalau saya belum pulang ke rumah tulung bapak kerja di kubur desit. Jadi ditando nang duwur lem, lemah. Ditando nang om, omah. Mula ni sampaian nyapu jero uma, aja gampang nando kotoran nang jero uma, buang bern yang latar. Mungkin neng jenengan terbiasa nando kotoran besok mati nih ditando. Paham sampean? Kau kayak gue. Jenengan nak nyapu tolong langsung dibuang aja ndak dikumpul-kumpul nanang jero nyapu kana nang nyapu lantai buang aja di tando nang mester, aja di tando nang tekel dibuang nang jaba om man dibuang nang lem lem aja di tando kue naik cari ilmu jawa nek kesenengan kebiasaan nandoni ketika nyapu besok mati nih di tando suwe orang di kubur kubur melas mel melas karena mayit enggal enggal kepengen dikubur Mulane wadah nopo mayit menyegerakan menguburkan jenazah. Anak yang pengertian dia mengatakan dikubur kapan paman ayah saya paling lambat paling pokoknya paling lambat besok jam 9. Oke man paman kalau besok jam 9 gede nih, jam setengah 10 saya belum pulang monggo ayah saya dimakamkan saja saya akan berangkat ke kuburan mendokan ayah saya di kuburan ayah saya. Niku anak sing ngerti el Il ilmu. Allahumma Sing nomor lima sesuatu yang terburu-buru di sunnah nabi adalah at-taubah minal ma'asi enggal-enggal me meminta maaf nyuwun tobat karo gusti karena kita orang ngerti engkau wengi utawani mengko ngaji esi urip apa ora mergani perkara nyawa perkara apapun itu kabetiti titipan saking gusti karena kita sudah barokah ngaji paring selamat mati husnul khatimah Allahumma karena kita urip nang kumelar paling banter umure mung pitung dina kula nate bertanya Mbah Yai kula mau tolong kula nyuwun sange jazah ben kula niku padhang pikire nyoh diwaca ping pinten Mbah Yai pitu sing niki ping pinten 70 sing niki ping pinten 700 sing niki ping pinten 7000 Lha lama-lama kulo tanglet Mbah Yai, kok kulo dibarengi jazah kon niku perkara umat Muhammad Padang kok pitu-pitu-pitu Mbah Yai, maksenak nane napa? Siji, Nak, kowe paring nyamalan karo Mbah Yai. Siji ben kowe nggayuh pitu pitulungane Gusti Allah. Loro ben kue ora sombong, baguso pinter ngali muhibata kaya ngapa aja sombong sebabé so dawa umure kaya ngapa, menungso umure mung 7 dina. dakulo mure telulur taun bae iya nak wis iki lah umurmu mung pitung dina kok saged mbah ya la iya menungso mure lah umure tetap mung pitung dina nek ora mati senen ya selasa ora selasa rebo ora rebo kemis ora kemis jumat ora jumat sabtu ora sabtu ora minggu senin maning Kalau umur manusia cuma di tujuh hari, lalu pertanyaannya apa yang pantas kita sombongkan di hadapan Gusti? Nggih, napa nggih? Mulane sarang nyuwun karo Allah addu'a silahul mukmin pada nyuwun karo Allah mergane doa adalah senjatanya orang yang beriman Allahumma senjatane wong-wong sing mukmin do iman karo Gusti alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim monggo Allahumma Katra Kidri Suki Sapi Suki Pari Allahumma Katra Kidri Suki Bebek Suki Meri Allahumma Ubat Ubat Bisa Nyandang Bisa Ngeliwat Allahumma ubat ubat muko muko diparingi selamat, selamat. Allahumma ke kula mboten ngawur mau ngukori di protes ndonga ubat ubet-ubet ubat kepriwe hmm. niku saking badal her watu congol magelang wali ne Gusti ndonga nggih nggih nyuwun kali Allah nggih po nggih muga-muga santen niki santen barokah Allahumma Katuran pengasuh pondok pesantren Darul Hikmah Pinarak wonten sasono wonten kursi meniko untuk mimpin tungo. Buten doa seorang jomblo rung patah mandi. <tuk> Urusan nyek. Bak <tuk> melenggu <guyu> juga. <tuk> Pinarak wonten sasono meniko romo kiai gula sumon ganti hormat untuk mimpin tungo wonten dalu nopo senten meniko sumonggo katur. Mereka mau? Oh buten ngigil ngigil kula sing nyuwun ngigil kula sing nyuwun ngigil oh botan mboten kula oh mboten mboten hmm, nah semoga oke monggo pinarak sekeco mas gai mriki mriki botan 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 kula sing nyuwun kok jarene kembaran ke arane besti hmm. Allahumma Moga-moga benjang sarang-sarang tang suarga Allahumma. Komo gai semua gue katur. Nih kemauan sing mantep. Yuridu ila wali syafaati rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udhu syaitan al-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim. Ya kana'amudu wa iya kana'asna'i ihdina suratul mustaqim. صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يعافي هو يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعدم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمدين صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال <سؤال> والافات، وتقد لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من شيئات، وترفعنا بهندك اعلى الدرجات، وتبالغنا بها اقصى الغايات، من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، بانك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات. يا قد يا اللهم ارزقنا علما نافعا. وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وإلى خير قريبنا يا الله وعن سر بعدنا يا الله وقد حوائجنا في الدين والدنيا والدني والآخرة اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل العلم والخير وأهل التقوى وأهل استقامة وأهل عبادة وأهل سنة والجماعة وأهل حاج وعمره وأهل أحلاك الكريمة ولا تجعلنا وإياهم من أهل سُوءٍ والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا كرة أعين واجعلنا, واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمنا ولمشايخنا ولأستاذنا wali murabbir ruhina wali abaina wa ummahatina warhamhuma kama rabbawna shighara ya allah ya qadiyal hajat ikhti hajatina ya allah bil barakah bil karamah bil wasilah ta'lim wa ta'alum ya allah fi hadzal yaum ya allah ya allah iqti hajatina ya allah khususan hajatipun sahibul bait ya allah mugi-mugi panjenengan ngeridoni panjenengan ngijabahi punopo ingkang datus hajatipun sahibul bayat ya Allah lan hajat hajatipun ingkang rawuh ya Allah sedaya kemawon ingkang rawuh ya Allah ya Allah tipun pangamburo sedaya dosa dosa nipun ya Allah ya Allah ingkang rawuh saking Rio dugi meriki bekto penyakit ya Allah penyakitipun tipun sembuh sembuhaken ya Allah Engkang saking rio Duki rikim bekto utang ya Allah, utangipun enggal-enggal panjenengan pari keringanan enggal-enggal lunas ya Allah. ingkang saking rio dugim rikim bekto permasalahan rumah tangga ya Allah, tipun akuraken ya Allah, dados rumah tah ingkang sakinah mawadah warohmah ya Allah. Ya Allah, ingkang saking riyo, dugi merikim, bakto dosa Ya Allah, kita setoyo nyumun Ya Allah, dipun ampun, teni dosa Dosa penipun kita setoyo Ya Allah, dosa ingkang sengaja Nopo ingkang boten sengaja Ya Allah, dosa lahir, bunopo dosa batin Ya Allah, ya Allah Qabul hajatina, ya Allah Qabul hajatina, ya Allah Bil barakah, bil wasilah, ta'lim wa ta'alum Ya Allah, ya Allah بالبركة بالواصلات كسل يا الله يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار, النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يَسِفٌ وَالسَّلَامُ على المرسلين والحمد لله رب العالمين سوره الفاتحة Campuran Keluarga Besar Pondok Pesantren Darul Hikmah Ingkang Tansa Kulur Mati Jajaran Porokom pinjam Gumelar Ingkang Tansa Kulur Mati Ibu Camat Maturnuun Bobo Dan Ramil Bobo Kapolsek Sek Ingkang Tansa Kulur Mati Dan Warga Masyarakat Gumelar Sudoyo Ingkang Tansa Kulur Tersenani Muku Muku Barokah Allahumma Allahumma sholli Wa Sallim Ala Wa Sallim Ala Sayyidina محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميعنا